masukin jahe dikit ya teman-teman. Masuk jahe, kita masukin kuah air ya, satu mangkok teman-teman. Mendidih, kita masukin jamur kuping, tomat, terakhir baru kemangi ya teman-teman. Kita masak dulu sampai itunya tomat ya, tunggu dia sampai mendidih teman-teman. Masukin tahu teman-teman, masukin totole teman, penyerap rasa, penyerap rasa jamur, garam sesendok teh, nah merica dikit. Nah, kita pakai minyak wijen dikit biar wangi ya teman-teman. Tunggu dia mendidih baru kita masukin kemangi. Udah mendidih teman-teman, masukin kemangi ya. Oke, pakaiin tepung maizena dikit buat pelembut ya teman-teman. Icipin ya teman-teman ya. Wangi teman-teman. Udah kita masukin minyak wijen supaya wangi. Sesendok tera ya teman. Sesendok ya teman-teman, kira-kira aja. Oke teman-teman. Nah, sudah jadi, kita angkat dulu ya. Teman-teman. Nah, sop, tahu, kemangi, jamur kuping sudah jadi ala-ala Mami Naha. Selamat mencoba teman-teman. Situasi atau hawa lagi panas, terik. Teman-teman masak kayak gini bagus untuk kesehatan teman-teman. Selamat mencoba. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.